Ini adalah day keberapa sekarang? Day keberapa ya? Dan day tertenang dalam perjalanan artistik. Kenapa tertenang? Alasannya? Alasannya bisa bobo. Mas itu dong? Iya. Teman dia sendiri. Oh, kemarin jam segini mana bisa bobo? Kerja baik. Jam segini mah. Coba. Ini lagi bersihin rumahnya Keong, Kelomang. Udah gitu doang nih? Udah ah, gitu aja. Dadah dulu dong, Bang. Aduh. Ntar gua cium mulu dadah-dadah. Ini tempat kayak gini, Pak. Halo. Ini kursi kaca, jadi yang lagi duduk di sini kalau nggak aca, aca kadot. Itu bos saya tuh. Halo. Ceritain dong, Mbak, lagi ngapain, Mbak, di sini, Mbak? Aku lagi nungguin syuting. Tapi sekarang kita lagi nunggu di sini karena di sana nggak bisa semuanya ikut. Jadi kita tunggu di sini. Kita lagi di situ... Situ apa? Situ Poni. Oh, itu kan Situ Saguling. Bukan Situ Saguling, tapi kita Situ Poni. Pemandangannya keren banget sih. Bagus. Kita udah ditunggu. Ini yang punya dia villa, tukang villa. Boleh minta senternya? Kita di Danau Poni namanya. Daerah Padalarang karena kita udah dua scene di sini syuting di atas perahu, asik ya, begitulah, banyak drama tapi jadi makin seru. Makin seru sih. Mas tamasya hari ke 11. Sebelas? Bukannya ke 9 ya? Masa sih 9? Ini tuh 11. Oh iya 11, bener, salah. Tahu salah ininya ya? Gak tahu. Baik. Lagi adegan naik perahu serem banget, tapi seru. Dia seru banget. Dia tapi kayak kebalik-kebalik gitu. Kayak mau kebalik, kamu jadi gini. Jadi dia gelek. Tapi itu berbahaya katanya. Kata siapa? Kata Kak Widi. Terus? Jadi itu seru banget adegan itu. Tapi aku adegannya gak dapet ikan. Kalau dapet ikan beneran, mau dibawa pulang. I wish I can see John. Wait, boleh minta tolong? Bukan. I need no. Eh, kamu dibilang kayak siapa? Kayak Ed. Yeah. Jadi ini take ke scene kedua aku yang di danau juga. Nanti malam baru yang di airport. Udah habis ini? Udah ya? Enggak, masih ada satu scene lagi. Di sini. Yang di airport. Oh iya, di sini udah habis kan? Nah, mau aku kelapa, lagi naik. Enggak mau ah. Dan aku mau foto-foto dulu ya. Bye, sampai ketemu di airport. Dah. We'll be right back.
bajunya yang lupa. Jangan dulu ya? Iya deh, ya aja deh. Jadi berjok. Halo, selamat siang. Saya dengan Rudy. Saya di sini berperan sebagai Anton di film Cinta Dua Kodi. Saat ini kita sedang ada syuting di daerah Andir. Salah satu konveksi. Itu adalah tempat salah satu kita mengadakan syuting di sini. Ntar kopi ya, belum dikasih ngopi sama Elmi. Bro, kopi. Kopi bro. Kopi bro. Abang bro. Di atas kan nggak bisa. Enggak, tadi kan udah bikin ini. Katanya buru-buru sana. Enggak dibungkus. Ya udah, kalau udah dibungkus buka. Jus. Enggak. Jus. Udah. Lu beli aja sendiri. Jus. Enggak. Jus. Enggak. Enggak, jus. Enggak. Pak Raluren, salah lu. Habis ini kita mau kemana, Kang? Bandara. Bandaranya di mana, Kang? Di daerah Bandung. Yang jelas, bukan di daerah Soekarno-Hatta. Lagi ngetun? Buat traveling. Ceritanya lagi di... Di dalam nanti ngumpet sini. Wah, gila. Yoi. Sesya, lagi ngapain? Sesya di sini. Lagi main. Aku ganti baju dulu. Iya, kita ganti baju dulu. Nah. Sini makan jangan. Ini continuity hitam. Continuity hitam. Padahal continuity putih. Lalu jadi hitam. Mana kamu hitam? Dia jadi prasmanan. Jadi apa tuh namanya? Bukan prasmanan apa? Parasmanan. Bukan. Apa? Yang kalau dari hitam terus nggak bisa hilang. Buluk. Bukan. Terus ini Toverin. Mantan tuh dipanggil ayah tuh. Rumah fast life. Di bandara apa nih namanya? Husen Sastra Negara. Husen apa? Sastra Negara. Husen Sastra Negara. Sasan. Husen Sastra Negara. Aku satu. Tapi ini namanya ini asin ya? Kamu mau asin apa manis? Asin. Ade mau apa, Dek? Sosisnya juga bisa. Mau apa? Croissant. Apa? Coba tunjuk yang mana croissant? Hershey's made with marble cheesecake. Ya, itu lagi. Bikin aku udah pernah. Mau makan apa? Cepet aja. Mau minum gak? Gak. Ini siapa? Ini Amanda. Kamu siapa? Namanya Amanda. Yo, kita lagi di bandara. Om, jangan di
Dapatkan update film Cinta Dua Kodi hanya di filmcintaduakodi.com. Di situ akan ada update keseruan saat di lokasi syuting, behind the scene, foto, video, dan lain sebagainya. So, subscribe!